Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium semakin menunjukkan kesiapannya jelang peluncuran yang bersamaan dengan kompetisi internasional Youth Championship 2021. Rumput pada lapangan JIS terlihat hijau merata dengan motif bergaris. Penampakan tersebut diunggah melalui foto pada akun Instagram Jakarta International Stadium. Unggahan tersebut pun sontak mengundang pujian dari banyak warganet di kolom komentar. Untuk rumput lapangannya saat ini sudah kelihatan pola refleksi cahayanya, sehingga sudah mirip dengan lapangan sepak bola di Eropa. Ditambah lagi, JIS ini tidak memiliki lintasan atletik alias jarak tribun ke lapangan begitu dekat, hanya kisaran 8 meter saja. Tentunya ini menambah atmosfer supporter saat menonton pertandingan di JIS. Selain rumput, sejumlah kursi berwarna oranye juga terbungkus rapi dengan plastik, menandakan bahwa kursi-kursi tersebut siap digunakan oleh penonton yang hendak menyaksikan Indonesia All-Star berjibaku dengan salah satu dari tiga tim junior raksasa Spanyol. Sementara itu, progres pemasangan penutup atap stadion terus dilakukan. Untuk pemasangan sisi timur sudah memasuki area block out, sedangkan sisi utara mulai dilakukan pemasangan penutup atapnya. Dan untuk bagian barat sudah semakin banyak yang telah terpasang. Di sisi lain, untuk pemasangan fasad stadion sudah semakin banyak yang telah terpasang, dan bentuk pola loreng macannya sudah semakin jelas kelihatan bentuknya. Sisa menyisakan bagian utara yang belum banyak dirakit fasadnya. Sebagaimana diketahui, JIS akan segera diluncurkan bersamaan dengan perebutan juara ketiga dan partai final ajang International Youth Championship 2021. Kompetisi tersebut akan diikuti tim Indonesia All-Star serta tiga tim junior raksasa Spanyol yang meliputi Real Madrid U18, Barcelona U18, dan Atletico Madrid U18. Babak penyisian dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada tanggal 4 sampai dengan 8 Desember 2021. Sementara babak final dan perebutan posisi 3 digelar di JIS pada tanggal 11 Desember 2021 mendatang. Turnamen ini akan berbentuk format fase grup yang akan terdiri dari 4 tim. Hanya 2 tim dengan poin tertinggi yang nantinya akan tampil di partai final. Sementara 2 lainnya akan menjalani laga perebutan juara ketiga. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.